Kita sudah sampai di campsite kedua pada jam 5:30 petang. Perjalanan hari ini agak lambat kerana banyak masalah di perjalanan, termasuk halangan kereta yang rosak, bermasalah dan macam-macam lagi. So campsite kedua kita ni bernama Lidah Jin di Jerantut, Pahang. So kita dah sampai lambat, semua dah lapar dan chef kita nak start masak dulu apa-apa hal sementara menunggu hari petang, hari gelap. So inilah keadaan kawasan yang cantik dengan keadaan nature yang cantik dan tak terusik. Esok pagi-pagi ya, bangun awal, prak-prak-prak asal. Tak baik. Ambil di situ. Kan? Oh, tak banyak lah. Inilah ke berkumpulnya semua kereta-kereta kita, jentera-jentera hutan kita. Ha, ada. Tembak dah. Kita pergi lah pagi nak. Tunggu kan nasi. Ya. Komen kita membuat bantuan merepair kereta. Ya, lepas ni pokok makan lagi dahulu. Lagi semalam tak mancing. Ini ikan yang dimasak. Yang akan dimasak. Wow, ikan fresh. Ikan tengas dan sebarau. Yang baru ditangkap tadi. Chef kita nak masak, nak goreng ikan air tawar yang baru ditangkap di sungai ni. Ini chef kita sambil potong tembikai, dibantu oleh asistennya. Potong cili, masak di tepi sungai. Lagi apa lagi? Aku dah bilang dah dengan Mak. Mak bunuh banyak. Bunuh banyak ke dia, Mak. Hmm.
gini kok. Ayo. Ini kan ada tuh. Bayangkan ikan segar terus digoreng. Oke dong. Sikang. Kok ada sisi? Ada sisi ya? Ada sisi. Ada sisi kok. Buru-buru. Api siang ini. Biar. Api kecil. Assistant chef tunjuk sambal. Assistant chef merangkap driver support car. Ikan sudah masak, ikan bau, sebarau. Ready to eat. Thanks for watching.